Halo sahabat-sahabat diaspora di mana saja berada. Saat ini saya berada di Kota Depok, Jawa Barat. Dan saat ini pula saya ada di tempat yang teman-teman atau sahabat-sahabat diaspora suka, yaitu Weh Subuh. Nah, Weh Subuh di Depok itu banyak tempatnya ya. Ada di Cinere, ada di Ramanda, dan ada di Detos, Jalan Raya Margonda. Nah, sekarang di belakang saya tampak beberapa kue yang ada di sini. Kue Subuh yang ada di Detos ini buka dari jam 4 sampai jam 8. Nah, saya ini datangnya juga agak telat ya, tapi gak apa-apa. Yuk, apa aja kue yang dijualnya? Langsung aja saya akan melipir. Yuk. Ini sahabat-sahabat sekalian, kalau teman mau jajan pasar, di sini banyak banget makan-makanan yang luar biasa ya. Nah, ini ada risoles, ada kue Subuh semuanya. Nah, ini jajanan pasar ini banyak banget ya. Seperti ini lengkap kan? Oh, keren-keren banget kan? Jadi jangan khawatir ya. Teman-teman sahabat-sahabat diaspora yang berkunjung ke Depok bisa dilihat ya, begitu banyaknya makan-makanan jajan pasar, dan ini harganya pun bervariasi ya, dari 1.500 sampai 2.500. Wow, luar biasa ya. Ini ada juga lemper pastel ya. Kita akan jalan kembali ya. Ya, ini berbagai makanan atau kue-kue jajan pasar bervariasi ya. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat cuman, yuk langsung kalau ke Depok bisa ke Detos. Nah, ini makanan-makanan yang khas-khas banyak banget. Nah, lemper juga, ini semuanya ini lemper. Nah, lemper enak menerima pesanan untuk pesta. Wow. Jadi nanti kita wawancara itu sebentar ya. Nah, kita lihat dulu. Ini bermacam-macam ya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Salam kenal Bu ya. Nama ini siapa Bu? Aja Sumiem. Abah? Sumiem. Sumiem, tapannya Sumiem ya. Oh, dagang ini sudah berapa tahun? Udah lama Pak. Saya di sini aja 2006. 2006. Di sini aja 2006. Ini cabang Blok M dulu. Oh, cabang Blok M. Dulu. Jadi sekarang dari Blok M itu dari tahun 90-an lah. Berapa? 90-an ya, oke. Kalau saya lihat ini kuenya kan bermacam-macam Bu ya. Yeah. Ini luar biasa banget ya. Ini kuenya Ibu buat sendiri atau ada juga yang buat-buat? Ada yang orang buat Pak. Jadi ada yang nitip, ada yang buat, ada yang itu. Oke, jadi ada yang buat, yeah, dan nitip. Yeah. Nah, untuk harganya sendiri berapaan nih? Kisaran berapa? Ada yang 2.000, ada yang 2.500, ada yang 3.000, ada yang 1.500. Wow, nah perlu kita lihat harganya ini. Ada yang dari 1.500 sampai 3.500. Masya Allah, sangat murah sekali ya. Jadi untuk mendukung UKM di Kota Depok, ayo, dan teman-teman sekalian, jangan khawatir, gak perlu repot-repot untuk beli jajan kue Subuh ya. Di Detos ini ada berbagai macam-macam, dan Ibu juga menerima pesanan juga? Bisa Pak, menerima pesanan berapapun siap. Oh, ingat tuh, menerima berapa pesanan aja siap. Kemarin dari pesanan gue 10.000 saya siap. 10.000? Iya. 10.000 makanya siap. Iya. Nah, kalau untuk mengetahui untuk pesan Ibu itu di mana? Kan saya nggak tahu. Teman-teman juga nggak tahu apa ya, ada teleponnya. Teleponnya apa? Telepon aja. Apa datang kemari boleh, telepon boleh. Oke, sekarang gini. Datang kemari boleh dan telepon boleh. Nah, sekarang kalau untuk datang kemari sudah jelas ya. Iya, Pak. Di sini tempatnya. Nah, sekarang kalau untuk telepon, nomor telepon Ibu boleh sebut nomor teleponnya? Berapa nomor teleponnya? 081 188 dengan Ibu Sumiem, dengan Ibu Hajah Sumiem. Nah, itu bisa tag website atau di WA atau gimana? WA boleh Pak, ada WA-nya. Ada WA. Okay. Jadi, ayo sahabat-sahabat sekalian, mari datang sekali lagi untuk mendukung UKM dan majunya sebuah UKM. Perlu kita belanjakan ya, salah satunya kalau teman-teman di Depok atau di mana saja yang saat mau berkunjung atau wisata di Kota Depok, jangan khawatir, langsung aja ke Detos, banyak macamnya ya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, terima kasih Bu Siem. Nah, sekarang saya mau belanja nih Bu, kira-kira apa aja yang bisa saya ambil sebentar ya. Boleh. Nah, sekarang saya mau belanja ya, apa aja sih? Lemper, saya beli lemper, ada lemper juga.
Pak. Sami-sami nggih. Ini buat kelebihan Ibu, buat apa? Oh, oke, matur nggih. Matur Bang nggih, nggih, matur. Nggih, sekarang kita di. Hah? Oh, Pak, kalau niku ngene wae. Mboten. Niki se. Lah semuanya nih. Mbok mboten apa sekalian mawon. Nggih, sami-sami nggih. Nah. Nah, Pak. Kula mau menggelang. Nggih. Kok Jawa Tengah grobogan. Grobogan kula mau gelang. Nek kula tinggal teng Jepok mriki, teng Cipayung. Oh, Cipayung. Oh, nggih, nggih. Oh, nggih padha kula cita time juga. Sebelum cita mong kula niku teng Ratu Jaya kok. Nggih. Nggih. Matur nuwun, monggo. Oke. Sahabat-sahabat sekalian diaspora di mana saja berada, sekali lagi diaspora, ayo kita berkunjung ke Indonesia. Jangan lupa ya, kalau Anda ke Depok, mampir ke Detos. Dan kalau bikin acara-acara, tentu kalau teman-teman bikin acara di Depok, nih sekali lagi komplit ya. Nah, di sini juga ada banyak juga kue-kue gorengan ya. Mau beli kue gorengan. Nah, ini kue-kue gorengannya. Mantap banget ya. Iya. Set. Iya. Jalan kita. Gua pakai tutup. Hmm? Pakai tutup. Kayak tutup deh. Apa-apa. Oh, ini sama dia. Makasih sahabat-sahabat diaspora di mana saja berada yang telah menonton video ini. Tetap stay tune terus di Kabar Amerika TV dan Sarip Saifuro Official dalam liputan-liputan selanjutnya. Salam sekali merdeka tetap merdeka.